Hai hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dipastikan full squad di Piala Asia, Sintayong peri janji khusus. Pemain muda berbakat ngebet bela Timnas Indonesia. Jesus dan Nathan Choon ditunggu sumpah WNI. Dan Presiden JDT bela Jordi Amat. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Skuad Merah Putih tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tentu saja, melawan 3 peserta itu sangat berat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dari ranking FIFA, Timnas Indonesia paling bawah dan duduk di posisi ke-146. Mengetahui hal tersebut, salah satu pemain Timnas Indonesia buka suara. Egy Maulana Fikri mengungkap jika dari 3 negara itu, Jepang menjadi lawan yang paling diwaspadai. Walaupun jadi lawan yang sulit, namun penggawa Garuda diharapkan tidak boleh menyerah melihat peta kekuatan Jepang. Apalagi PSSI menargetkan Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup. Sehingga tim Merah Putih harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan poin demi lolos ke babak 16 besar. Timnas Libya dikabarkan akan segera berangkat ke Turki untuk mempersiapkan diri jelang melawan Timnas Indonesia di laga uji coba. Ya, Libya dilaporkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki untuk terus mematangkan diri jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama di Turki, anak asuh Milutin Sredojevic akan 2 kali beruji coba menghadapi Timnas Indonesia. Adapun laga persahabatan tersebut akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang. Libya dipastikan akan menjadi lawan sulit bagi skuad Garuda. Pasalnya, Libya menghuni peringkat ke-120 dalam tabel ranking FIFA, jauh di atas Timnas Indonesia yang masih bercokol di urutan 146. Selain itu, Libya juga belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Sehingga performa Libya yang tengah sulit dikalahkan tersebut tentu patut menjadi perhatian serius bagi Mark Locke dan kolega. Maraknya naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia membuat pemain keturunan tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Kali ini, pemain keturunan Kanada Indonesia yang kini tengah bermain di Liga Selandia Baru mengungkap keinginannya untuk bela Timnas Indonesia. Pemain ini adalah Tommy Miller. Dilansir dari akun media sosial Football Indonesia, Miller merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang atau gelandang tengah. Bahkan, ia juga mampu diandalkan sebagai striker. Pemain 20 tahun tersebut memiliki postur yang mumpuni, yaitu 190 cm. Saat ini pun, ia tengah membela West Coast Rangers FC yang merupakan tim kasta tertinggi Liga Selandia Baru. Miller telah bermain dalam 12 laga untuk West Coast Rangers FC dengan 6 diantaranya sebagai starter. Dia juga pernah bermain untuk Universitas Capilano di Kanada. Dengan torehan bermainnya, menarik untuk dinanti apakah Tommy Miller juga bakal menjadi pilihan untuk dinaturalisasi? Seperti diketahui, salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Pratama Arhan tak memperpanjang kontraknya bersama Tokyo Verdy. Sang agen mengatakan bahwa Arhan sudah menandatangani kontrak bersama klub baru selama 1 musim. Namun dirinya ogah membocorkan klub tersebut. Ia hanya membocorkan bahwa kliennya itu bermain di luar Jepang. Bahkan dirinya juga tak menampik jika Pratama Arhan berkarir di Eropa. Dusan Bogdanovic mengatakan durasi kontrak 1 musim adalah pilihan terbaik setelah melakukan berbagai pertimbangan. Itu merupakan keputusan bersama yang telah diambil dan disetujui Pratama Arhan. Pria berusia 44 tahun itu mengatakan durasi kontrak itu memang berdasarkan hasil evaluasi saat Pratama Arhan membela Tokyo Verdy. Sebab saat itu kliennya sudah kontrak 2 tahun, tapi 6 bulan selanjutnya malah ada pergantian pelatih tim kasta tertinggi Liga Jepang tersebut. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu ada kabar terkait salah satu pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi. Pemain tersebut adalah Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap agar Emil bisa membela Timnas Indonesia.
sebab pengalamannya di Eropa akan menambah kekuatan skuad Garuda. Di samping itu, mantan anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani menjelaskan bahwa Sintayong sangat ingin Emil Audero bisa membela timnas Indonesia. Bahkan ada tempat khusus untuk Emil jika akhirnya bisa membela skuad Garuda nanti. Demi mencapai misi tersebut, Hasani langsung menghubungi seorang kolega di Italia untuk bernegosiasi dengan Emil Audero. Namun sayangnya, Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk timnas Italia. Sehingga Hasani menilai bahwa saat ini Emil memang belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun PSSI masih berambisi agar pemain kelahiran Mataram tersebut bisa bermain untuk skuad Garuda di masa depan. Kabar baik mendatangi timnas Indonesia jelang menghadapi Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu, salah satu pemain keturunan yakni Justin Hubner telah resmi menjadi WNI. Back berusia 20 tahun itu diperlukan Sintayong untuk menjadi kekuatan skuad Garuda yang akan menghadapi ajang Piala Asia 2023. Usai dinyatakan resmi menyandang status WNI, proses naturalisasi Hubner kini berlanjut pada perpindahan federasi. Arya kemudian menjelaskan perkembangan terkini terkait perpindahan federasi pemain berposisi back tengah itu. Kendati proses perpindahan federasinya belum sepenuhnya rampung, namun nama Hubner sudah dimasukkan ke daftar 50 pemain timnas Indonesia yang diserahkan kepada AFC. Adapun daftar tersebut merupakan roster pemain untuk Piala Asia 2023 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Tentu kabar ini amat membahagiakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini tengah bersiap diri untuk menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Di mana dalam persiapannya itu, mereka akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember mendatang. Jelang melakukan persiapannya itu, PSSI sejatinya sudah mengirim 50 nama pemain untuk dikirimkan ke AFC. Namun, menurut Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji mengatakan, jika nantinya Coach Shin akan membawa 30 pemain saja untuk menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Turki. Di samping itu, Sumarji membocorkan nama-nama yang termasuk dalam 50 pemain tersebut. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Nadeo Argawinata, dan Stefano Lillipali masuk dalam list tersebut. Tentu dengan dipanggilnya Fano ke dalam list timnas Indonesia membuat sebagian supporter timnas sumringah. Sebab penampilan apiknya bersama Borneo FC dinilai akan menjadi warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Salah satu pemain timnas Indonesia belakangan ini menjadi sorotan penggemar sepak bola. Tak hanya di tanah air tetapi juga di mancanegara. Pemain tersebut yakni Jordi Amat. Ya, seperti diketahui, pemain berusia 31 tahun itu saat ini bergabung dengan klub asal Malaysia yakni Johor Darul Takzim. Dirinya bergabung dengan klub Malaysia tersebut sejak musim 2022 lalu. Selama berkarir di tim berjuluk Southern Tigers itu, Jordi Amat telah berhasil mendapatkan 4 trofi. Kendati demikian, ada oknum supporter Malaysia yang tak puas dengan hasil tersebut. Bahkan dirinya meminta agar pihak klub mengeluarkan Jordi Amat musim depan. Hal tersebut pun mendapat respon dari presiden klub JDT yakni Tunku Ismail. Melalui komentar Instagram, dirinya membela peran Jordi di JDT. Menurutnya, Jordi Amat punya peran besar di balik kesuksesan JDT musim ini. Ia menambahkan jika back timnas Indonesia itu seorang pemain yang menguasai filosofi dasar JDT. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI sedang melakukan proses naturalisasi 2 pemain keturunan yang diinginkan Sintayong. Kedua pemain tersebut yakni Jay Isas dan Nathan Choaon. Sejatinya, proses permohonan perpindahan kewarganegaraan kedua pemain itu telah disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Pengajuan kedua nama itu berbarengan dengan Justin Hubner yang sudah mengambil sumpah menjadi WNI pada 6 Desember lalu. Kini ada kabar terbaru terkait hal tersebut. Melalui Exco PSSI Arya Sinulinga, dirinya menyebut bahwa Nathan dan Jay saat ini sudah mendapati keputusan Presiden. Dengan begitu, mereka kini hanya memerlukan sumpah untuk menjadi WNI. Setelah itu, PSSI akan langsung mengurus pembuatan KTP dan paspor dari Jay Isis dan Nathan Choaon. Bahkan, kedua pemain ini dikabarkan masuk dalam 50 pemain yang didaftarkan PSSI ke pihak AFC. Menarik ditunggu apakah kedua pemain tersebut bisa segera membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023?